karena sekarang kita akan mainkan yang namanya kata misteri. Perlu kita sampaikan juga kepada Samuel dan Branda, ini pertama kali ikut kata misteri. Iya. Ya kan? Ini jauh lebih mudah dibanding TTS. Banget. Oh, ya gampang loh gitu sih. Ada yang ketawa. Tapi tadi sulit, sekarang misteri kan lebih. Ya, tapi ini jauh lebih mudah. Tapi kalau deket gini, susah tetap. Oh. Jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Jadi kita akan sediakan 9 kotak berisi 9 huruf. Nanti ada pertanyaan. Silakan Anda memilih dari huruf yang kita sediakan untuk memenuhi jawaban yang Anda inginkan. Oke. Yang jadi saya lebih inginkan mudah, ya, Pak. Karena jawabannya udah ada hurufnya. Hurufnya sudah kita sediakan, tinggal Anda memilih. Oh. Gunakan huruf seperlunya untuk menjawab, tidak harus semuanya, ya. Paham? Okay. Satu kali jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis. Potong 50. Oke, baik. Nah. Kita akan langsung mainkan. Boleh kita beri semangat untuk kedua tim? Siap-siap, karena ini selalu adu rebutan, siapkan tangan Anda di tombol. Oke, karena di sini pilihan katanya sudah ada, waktunya jadi lebih singkat. Ya, berpikir cepat. Kata misteri pertama, benda yang bisa cair. Apa? Apa? Benda yang bisa cair. Apa, Pak? Tiga, oke baik, silakan. Silakan, apa, Renda? Apa ya? Benda yang bisa cair. Tiga, dua, satu. S. Kita kunci jawabannya, apakah ada di sana? Enggak, salah. Gak mungkin. Ada. Apakah ini jawabannya? Bukan. Kita lempar ke tim A. Kita acak lagi benda yang bisa cair. Tiga. Solar. Solar. Enggak ada R-nya. Oli. O-L-I ada. Apakah Oli ada di sana? Betul sekali. Oli ada. Tapi apakah ini jawaban yang benar? Ini betul, Pak. Enggak betul sekali. Oli ada. Tapi apakah ini jawaban yang benar? Karena betul dan benar kan beda. Salah. Sayang kali bukan itu yang dimaksud. Benda yang bisa cair adalah... Cek. Ya Allah. Cek dicair. Ini gak, Pak. Nah, ini gue males. Benda memperbankan sih, Pak. Ini gue males banget sih. Ini perbankan, Pak. Menurut Samuel kenapa benda ini cek? Bener gak, Samuel? Iya bener, cuman gak demen aja gue jawabannya. Gak demen, Pak. Gue gak suara gak demen. Tapi apa tadi bener? Ih bener, langsung setuju Samuel. Apanya? Iya, memang. Pak, saya mau jawab sekolah. Saya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 belajar ilmu pengetahuan alam. Ada benda gas, ada benda cair, ada benda padat. Terus, mohon maaf. Ilmu Anda sangat terbatas. Hanya ada tiga benda apa tadi? Cair, padat, gas. Ada empat. Sebenarnya. Apa satunya? Bendahara. Nah itu bendahara tugasnya apa? Nyairin apa? Cek. Baik, bisa gak? Sekali aja kalah kita sama kita, Pak. Kita kurangi 50. Kita kurangi 50. Gak apa-apa, Du. Memang kita harus protes, Du. Untuk kebahagiaan dan juga kebenaran kita, Du. Jauhan gitu. Jadi kalau Anda bawa cek ke bank, nggak mungkin. Mak, bawa apa cek? Mau diapakan? Dipadatkan, Mak. Dicairkan. Iya sih. Mau diapakan. Atau mau diuapkan, bingung dia. Pasti dicairkan. Oke, baik. Silakan tangan di atas, Bel. Siap. Soal selanjutnya. Ini dia kata misteri yang kedua. Orang mencari ikan di... Tiga, dua, satu, tidak ada yang menjawab. Orang, mencarikan di jurang. Jurang, apakah ada? Jurang. Ada, Pak. J-U-R-A-N-G. Oh, betul, ada. Apakah ini jawabannya? Mencarikan di jurang? Wow, terlalu berbahaya. Tapi bisa. Sok perhatian. Tuh, kan diacak. Urutnya samanya dada. Orang mencarikan di? Air. Air. Apakah ada? Enggak kepikiran. Jangan-jangan dia nemu cek. Jangan gini. Cair. Oh, orang mencari ikan di? Di air. Oh iya. Oh iya ya. Air, apakah ini jawabannya? Sayang sekali. Karena gini, jelas isinya air juga enggak ada ikan. Ginjal. Lagian orang mencari ikan di pasar juga bisa. Di pasar. Orang mencari ikan di... Jual. Ada yang mencari ikan. Wow.
Pak, tidak semua orang menangkap ikan buat dijual. Kalau buat dimakan. Bapak berlangsung untuk kita menjawab tempat. Loh, hah? Orang mencari ikan di. Oke, udah ketemu polanya. Tenang, udah ketemu polanya. Ya. Gampang, gak bisa. Kita sudah mendapatkan satu suara yang bulat ya dari semua. Apanya yang bulat sih? Oke, baik. Siapkan tangan di tombol. Tangan dulu, semangat. Tangan di atas belt, siap-siap perhatikan layar pertanyaannya. Kata misteri ketiga. Gampang, barang pecah belah. 3, 2, 1, tidak ada yang menjawab. Iya, silakan. Barang pecah belah. Las. 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 Apa kata wadah? L-A-S. Las. Sampai apakah salah juga. Saya pindah. Pindah kemana? Yang mana? Situ. Las. Apakah jawabannya? Barang pecah belah. Las. Barang pecah belah. Silakan timnya diberi kesempatan. Rusak. Rusak. Apakah ada? R-U-S-A-K. Barang pecah belah. Udah pecah belah ya rusak itu. Rusak. Apakah ini jawaban yang betul? Yeah. Tuh, pada tepuk tangan gue atas-atas dulu. Iya, di sini. Barang pecah belah berarti rusak. Rusak. Ini luar biasa loh. Kita lihat skornya tim A 103-150. Sungguh-sungguh. Udah kelihatan. Polanya udah kelihatan kayak apa? Siapa ya yang kira-kira akan mendapatkan hadiah bungalow? Sebenarnya dari handphone tanpa layar. Siap-siap tangan di atas bel. Siapkan tangan Anda. Kata misteri keempat. Tom and Jerry adalah? 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab. Jadi adalah. Oke, tim B. Tom and Jerry adalah cat. Tom and Jerry adalah cukur. Tom and Jerry adalah tiga korban dua. Tom and Jerry adalah kotor. Tidak bisa menjawab, kita lempar ke tim A. Kartun. Harusnya kartun, tapi tersalah lagi kalau kartun. Oh, iya. Baik, 3, 2, 1, jawabannya? Adalah aktor, kartun. 3, 2, 1. Aktor, kartun. Kita kunci jawabannya apa? Kartun, aktor. Aktor, kita kunci jawabannya apa kata? A, aktor. Dan kata misteri kita ini jawabannya adalah setelah yang satu ini. Hewan yang susah diburu. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa sini menjawab. Ah, tak tahu. 3, 2, 1. Silakan. Hilang. Hewan yang susah diburu. Hewan yang susah diburu. Hewan hilang, mau buru kemana?